Halo semuanya, hari ini aku mau mereview kasur in the box yang kurang lebih udah aku pakai sekitar 1 tahun lebih gitu loh. Jadi kasur ini belum ada kerusakan sama sekali dan masih nyaman, bahkan nyamannya masih sama kayak waktu pertama kali beli. Tapi yang bikin rusak dari kasur ini adalah cuma noda-noda itu aja, noda-noda minuman dan kencing kucing. Itu karena aku nggak sengaja numpahin air dan gitu-gitulah. Dan ini bukan kerusakan dari pabrik, tapi kerusakan dari saya pribadi. Jadi kotor gitu. Ya, tuh lihat kotor. Tapi sejauh ini kasurnya belum ada kerusakan dan masih nyaman banget. Mantap, mantap. Bahenol, bahenol, bahenol. Oke, beberapa dari kalian juga ada yang nanya, kasur ini kalau diinjek-injek berisik nggak sih? Ternyata nggak berisik, guys. Dan ini stabil banget kasurnya. Sebagai contoh ya, sekarang aku masukin beras di sini. Ini anggap aja air ya. Tapi karena takut tumpah ke kasur, jadi aku ganti pakai beras. Jadi gelas ini bakal aku taruh di sini. Oke. Nanti aku bakal loncat-loncat di sini. Kira-kira si gelasnya bakal tumpah apa enggak, kita buktikan. Oke, guys, ternyata gelas ini nggak tumpah sama sekali. Itu menandakan kalau kasur ini nyaman banget. Kalau misalkan anak kamu lompat-lompatan di sini, lalu kamu tidur di sana, itu nggak akan kerasa getarannya, guys. Dan yang paling enak di sini, kasurnya nggak berbunyi, seperti kamu lihat tadi. Walaupun aku lompat-lompatan, dia kasurnya nggak bunyi. Tuh. Biasanya kan kalau kasur spring bed yang dari per gitu, kresek-kresek bunyi gitu ya. Dan ini nggak bunyi sama sekali. Okay guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed my videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. And share these videos to all of your friends who looking for spring bed like this. So, pokoknya sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar below, di bawah. Dan, ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.